Saudara, sebuah minimarket di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara terbakar. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Video rekaman ini menunjukkan api dengan cepat menghanguskan bagian atas bangunan minimarket. Dari keterangan saksi, api berasal dari lantai 3 bangunan dan membesar dengan cepat. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Telah terjadi kebakaran di salah satu toko swalayan, yaitu Indomaret, pada di Kelurahan Laut Nomor 2. Jadi kita berkoordinasi bersama polsek setempat dan masyarakat dan pemadam kebakaran untuk berupaya pemadam kebakaran. Dalam tempo 1 jam sekarang sudah padam.